kita mendapat kembali medali emas. Ini hampir sama dengan Indonesia, sama dengan Argentina yang 36 tahun mendapat juara dunia. Dan seluruh Indonesia malam ini, semua yang hadir di sini, bahagia merayakan medali emasnya setelah 32 tahun. Bang Effendi, ini rasanya semangat tidak bisa terbendung. Ini kita sama-sama merayakan, sama-sama menantikan Indonesia Raya akan bergema di sana. Bisa dijelaskan bagaimana euforia untuk masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung menjadi supporter untuk para timnas di sana? Ya, yang mau saya katakan adalah perbandingan malam ini, saya baru saja menyaksikan Piala Dunia. Ada drama yang luar biasa, ada adu penalti, tapi malam ini jauh lebih seru, terutama karena penantian panjangnya 32 tahun, tapi dramanya juga luar biasa. Tinggal 2 detik lagi, kita seharusnya sedang, ya, dua jadi dua sama, lalu berlanjut dengan berbagai drama. Dan ini adalah puncaknya, ini adalah kemenangan luar biasa, dan puncak kebahagiaan. Selamat pagi Coach Indra yang jenius, walaupun anak-anak kita dan beberapa anak kita dan official tadi agak terpancing karena menyangka wasit sudah mengakhiri pertandingan.